Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Rezekinya lancar, usahanya lancar, segala urusan semua dilancarkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, buat teman-teman saya minta doanya untuk rekan saya, sahabat saya. Hari ini akan menjalani operasi usus buntu, namanya Bang Rindi dari Kerawang. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar dan diangkat penyakitnya, amin, dan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Oke sahabatku, seperti biasa hari ini kita bagi-bagi hadiah lagi, cuman hadiahnya hanya ini seadanya. Kalau ini enggak ya, ini tidak dihadiahkan, ini hanya ini saja. Seperti biasa, kita ini kemarin saya ambil di Mang Ramin periode yang ini mingguan kedua, karena mingguan pertama hadiahnya sudah saya serahkan ke Mang Ramin, dan nanti teman-teman angler bisa ambil di Mang Ramin yang mendapatkan hadiah langsung di sana. Sudah ada, sudah disiapkan di Mang Ramin, jadi biar teman-teman mancing lagi, dapat kupon lagi. Nah, kebetulan kemarin saya juga pas ambil hadiah ke anterin hadiah ke Mang Ramin, nah, saya ambil tiketnya. Tiket gratisnya mau banyak nih, lumayan nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 angler. Alhamdulillah nih ada 19 angler. Tapi kebanyakan kayaknya nih yang mancing antara Jumat, Sabtu, Minggu yang mancingnya. Kalau hari biasa mungkin karena kesibukan kerja, jadi mancingnya mungkin Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Nah, ini yang sisa kemarin masih ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita nggak akan buang ini yang minggu pertama, tidak akan saya buang, masih tetap saya kocok. Sedikit informasi saja untuk sahabatku dimanapun berada. Seperti biasa, cuaca saat ini masih belum kondusif ya, masih ibarat kata masih colongan, angin besar, ombak juga lumayan besar gitu kan. Jadi antisipasi aja untuk teman-teman yang ingin benar-benar fight ke tengah, ditahan dulu. Ya kalau mau memaksakan, monggo, nggak apa-apa. Karena cuaca saat ini benar-benar lagi musim baratan, kita colong-colongan saja. Dan memang sih kalau sudah terbiasa dengan ombak gitu ya, kalau sudah terbiasa dengan ombak ya biasanya sih enjoy-enjoy saja, cuman kalau yang belum biasa ya bisa-bisa muntah laut. Pernah saya dulu muntah laut tuh pertama kali mancing barang siapa tuh ya, ingat banget itu pertama kali mancing ke Rik Sedari Kerawang, berangkat jam 3 subuh langsung di perahu. Pulang sampai sana belum mancing sama sekali, udah tepar berapa orang ya, 3 orang tepar, yang mancingnya 7 ABK 2, 9 orang. Waduh, ini saya masukin lagi ya, yang mingguan pertama yang lama saya masukin lagi. Pokoknya tepar kalau disadari. Tapi terbiasa tantangan, lanjut lagi pancing lagi ke tengah. Konon katanya kalau mau nggak mabuk begitu ya minum air laut asin kan, asin laut kan, minum aja satu gelas. kalau nggak ini kuat mabuk, minum air laut asin. Nah, ini ada Bang Eman. Mantap nih Bang Iman, terima kasih nih buat sahabat angler yang sudah meramaikan
di event bulanan saya, ya hadiahnya seperti biasa, tidak mewah, untuk kenang-kenangan saja. Bila mana ketemu kan di suatu tempat, wah mantap. Payona, teman-teman udah pada mancing belum nih minggu-minggu ini? Apakah ada yang ketengah, ada di muara, di bagan? Kemarin saya ke Mang Ramin, bagannya lagi direnovasi semua, lagi dirapihkan. Ya demi kenyamanan bersama. Mudah-mudahan bulan berapa nih, bulan 3, bulan 4, bulan 5 atau habis lebaran sudah mulai kondusif kembali. Jadi teman-teman bisa langsung mancing lagi. Ada sedikit hadiah tambahan dari saya. Nah, ini tempat udang, bubuk tempat udang. Tempat udang peci bisa buat udang api atau udang paname. Ini kan saya mungkin untuk ke periode keempat, mingguan keempat, rencanakan akan diundi 2 angler untuk mancing gratis bareng saya. Berhubung waktu, ya mungkin bisa saja sehabis lebaran mancingnya, tapi kan dari rekan saya, teman-teman yang untuk siap pengen ke tengah menyarankan atau ngasih ide, takutnya teman-teman yang 2 angler ini pengen mancing juga kan. Jadi di periode untuk 2 angler ini rencanakan saya akhir periode keempat akan mengumumkan 2 angler. Berhubung kita akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu jatuh pada, mungkin ya karena belum sidang isbat juga, bulan 4 tanggal 2, sekitar 2 tanggal 3. Jadi kita mengumumkan di periode ketiga, satu minggu lagi. Jadi saya umumkan ke periode ketiga untuk 2 angler yang akan mancing berarti bersama saya. Nanti berarti mancingnya sekitar tanggal 26 atau 27 bulan 3. Karena kan bulan April sudah puasa, kita masukin bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada halangan apa-apa. Cuaca mudah-mudahan kondusif. Jadi nanti 2 angler ini saya juga ditemani sama teman-teman dari Pamali. Jadi mudah-mudahan yang dapat mancing gratis dengan saya sebenarnya harus ikut sih, jangan sampai enggak lah. Harus benar-benar ikut. Jadi yang harus disiapkan ya mungkin ya seperti biasa lah, joran, jangan bagus-bagus juga, namanya kita ngantul biasa aja, ikan kan rame, joran, reel, jangan sampai tidak ada gitu kan, pasti teman-teman juga punya semua. Terus kail mungkin dari saya juga ada, pokoknya bawa diri saja, pasti bawa diri, bawa joran, bawa reel, bawa timah, ataupun nggak ada, nanti saya juga ada. Lima kail ada, leader pun ada. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang nanti diajak mancing sama saya, insya Allah ya hiburan sajalah, hiburan di hari weekend buat teman-teman, untung perkenalan dan teman baru, rekan baru, jadi seperti saudara sendirilah ya. Dan satu lagi ini dari yang tadi saya sampaikan di awal, jadi saya sedikit cerita ya. Bang Rendy ini yang sedang menjalankan operasi ini, buat teman-teman juga saya sedikit info. Jadi biasanya kan kalau teman-teman mancing ini rentan dan jarang sekali kan untuk ibarat kata makan siang, makan sore, paling sarapan doang pagi, terus kopi hitam biasa sama rokok ya. Tapi ini sih saran dari saya,
lebih baik gitu kan, jangan sampai tidak makan maupun siang ataupun sore, ya, sebisa mungkin lah bawa bekal gitu kan, mau itu roti, mau itu gorengan, syukur-syukur ada nasi kan. Biasanya sih dari tukang perahunya suka menawarkan gitu kan, minta diantar yang sudah biasanya kan, diantarkan sarap apa makan siang, jangan sampai nggak makan deh, takutnya nanti malah jadi penyakit, bahaya juga sebenarnya, entah itu mah, entah itu penyakit apa aja lah, intinya kita menghindari aja, ya jangan sampai tidak makan lah, kasihan juga kan badan kita sendiri, apalagi habis mancing, panas-panasan, hujan udah pasti capek banget itu, lelah banget, saya aja ngerasain sendiri, mancing dari pagi pulang sore pun, entah itu mancing sendiri, entah itu mancing rame-rame, walaupun memang tidak terasa kan pas berangkatnya tuh semangat, kalau mancing tuh rata-rata berangkat tuh semangat kan, semangat banget, wah motor, lempar timah aja gitu udah seneng banget kan, udah girang banget nih, mau dapet ikan, mau kagak mending lempar aja, udah seneng banget kita, pulang ini yang rata-rata, males banget kan, udah capek, ngantuk, masalah ikan itu bonus lah ya, rata-rata begitu, jadi itulah mungkin tips dan saran dari saya. Biasanya kalau saya mancing rame-rame bareng teman-teman itu bawa kompor ya kan, untuk seduh indomie atau masak nasi atau bikin kopi, bikin teh manis, teh hangat, bikin-bikin apalah gitu ya, di bagan, kalau di bagan sih memang bawa kompor biasanya seperti itu. Cuma kalau sendiri atau berdua ya minimal bawa bekal untuk makan siang, jangan sampai tidak makan ya, walaupun nasi putih doang sama sayur sama gorengan insya Allah bisa bisa menahan lapar lah gitu kan. Air putih juga harus bawa yang pasti yang mencegah kita, cegah penyakit, jangan sampai teman-teman tidak tahu kan yang kita, yang diri sendiri alami itu seperti apa gitu kan. Kita mancing gak dapet, tapi yang ada malah penyakit gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa berpikir mencegah lagi, lebih prihatin pada diri sendiri juga sih. Itu aja kalau menurut saya, mantap ya. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, kita langsung pocok saja. Ini berarti 19 tambah 9 berarti sekitar ada 28 atau 8 ekor di sini. Pocokan yang lebar, masih ada yang kemarin yang minggu pertama ya, buat sahabat-sahabat angler. Kita masih ada tetap aerator, belum nambah, kita ada satu joran, ada joran juga. Nah hari ini saya rencana mau pocok masih senar pancing, saya akan dua, saya kocok, lalu aerator seperti biasa satu, terus topi satu, kembu satu, sama joran. Kalau ini nanti di akhir apa di yang ketiga sama dua yang lain itu, yang mudah-mudahan ada hadiah lagi nanti dari para donatur nanti. Mungkin di periode keempat ada sebuah kejutan lah intinya mah buat sahabat-sahabat angler pecinta mancing pemburu barramundi atau pemburu ikan-ikan lainnya ya. Kita pertama nih saya kocok ini dulu nih, senar saja dulu, sorry, saya akan buatkan ini senar. Ini panjangnya 150 meter, berat LB-nya sekitar 7,8 kilo, 0,33 saya kasih ini buat sahabat angler. Nah, nanti ini yang pertama siapa yang dapat nih ya, saya langsung kocok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya langsung kocok, yang pertama
siapa yang dapat nih bosku, ada kail dan senar, mantap ya. Senar kailnya juga isinya lumayan banyak, 25. Siapa yang dapat nih, nomornya 0070 Bang Aji, 0070 Bang Aji. Selamat kepada Bang Aji, ini dia mancing tanggal 10 bulan 3. Wah, mantap. Terima kasih banyak Bang Aji sudah meramaikan di event saya. Terima kasih banyak Bang Aji nih yang pertama. Nanti seperti biasa Bang Aji ambil di Mang Ramil ya hadiahnya, biar Bang Aji mancing lagi di bagannya Mang Ramil. Terima kasih Bang Aji, mantap. Ini saya simpan dulu. Lalu yang kedua, yang kedua topi aja lah, topi dan masker, topi dan masker nih, mantap ya. Kasih hadiah spesial buat teman-teman angler pemburu iwak kemarin. Oke, kita langsung topi aja tanpa basa-basi. Siapa sudah bersenang? Langsung saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, siapa yang dapat nih? Masker plus topi. Oh, ada nama channelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih? Namanya, oh ini yang minggu pertama nih, Bang Junet. Bang Junet, dia mancing tanggal 3 bulan 3 2022. Oh, Bang Junet nih. Bang Junet nomor 0029. Dapat topi plus masker Bang Junet. Terima kasih banyak sudah meramaikan event saya. Sukses selalu Bang Junet. Mantap. Nanti hadiah diambil di Mang Ramil ya, seperti biasa, biar banyak mancing lagi. Ini saya simpan Bang Junet, mantap. Nah, oh, baru dua nih sahabatku, kita langsung lagi ke mana ya? Joran deh, saya kasih deh joran nih. Joran apa era? Era tur dulu dah. Bingung saya. Era tur nih buat sahabatku. Ini kemarin kan udah saya cek masih ada isinya, ini juga masih di segel nih, masih dilakban. Ini saya buka, takutnya bohong gitu kan. Wah, gak ada isinya. Tenang aja, saya emang gak pernah bohong. Baterainya ntar beli sendiri ya. Oh, ada isinya. Komplit semuanya, tinggal pakai bosku. Siapa yang dapetnya? Langsung kocok saja. Siapa yang dapat ini? Nah, nih, saya dapat satu aerator. Siapa yang dapat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih namanya? Parhan, Bang Parhan. Dia mancing tanggal 11 bulan 3. Ini Bang Parhan. Selamat ya Bang Parhan dapat aerator. Nanti hadiah aeratornya diambil di Mang Ramil biar mancing lagi. Terima kasih Bang Parhan sudah meramaikan event saya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang satu lagi senar plus kail, saya langsung kasih juga. Ini gak bisa lama-lama karena saya juga ada kerjaan yang lain. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini, sekitar jam 6 lewat. Saya mau main badminton dulu, olahraga dulu. Oke, kita
kalau kocok keempat ya, saya kasih kocokan keempat nih. Siapa nih yang dapat? Siapa yang dapat nih nanti Senar dan Kail? Nah, saya pilih yang ini. Mudah-mudahan yang mendapatkan hadiah berkah, barokah, rezeki lancar, amin. Siapa yang dapat nih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini namanya? Kasih Rahman. Rahman cuy. Oh, Bang Rahman. Bang Rahman, dia maju tanggal 11 bulan 3, Bang Rahman. Sudah mendapatkan kail dan Senar, Bang Rahman. Terima kasih banyak ya, nomornya 0018. Terima kasih banyak. Nanti hadiah diambil di Maramin. Semuanya nanti ambil di Maramin ya. Thank you, Bang Rahman. Kail dan Senarnya saya simpan. Oke, bosku, terima kasih banyak. Mungkin hadiahnya hanya ini saja yang bisa saya kocok untuk mingguan yang kedua. Untuk mingguan yang ketiga nanti ini ya, satu kebu juga nanti yang ketiga, terus topi yang ketiga, dan senar juga nanti yang ketiga. Nah, yang keempat, salah, yang ketiga nanti dua angler yang ikut saya mancing ya, lalu ada joran nih, nanti ini yang terakhir, yang keempat ada joran, terus kembu, senar, nanti topi plus masker ya. Mohon maaf sahabatku. Jadi yang ke besok minggu yang ketiga saya akan umumkan dua nama angler, biar nanti Sabtu tanggal 26 atau 27 bisa ikut saya mancing bareng teman-teman dari Pamali ya. Terima kasih bosku, mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan untuk sahabat-sahabat angler. Mudah-mudahan berkah, barokah, rezeki lancar, amin. Hadiah dari saya hanya sekedar hiburan semata-mata untuk kenang-kenangan juga. Jadi biar terus nonton video dari saya, biar saya buat videonya semangat. Tetap pantengin di channelnya Cepi Angler. Salam satu hobi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.